Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adan Jamaluddin. Hari ini saya akan kongsikan dengan anda macam mana nak buat editing. Kita nak tambah gambar, buang gambar, kita nak remove gambar di dalam website lah. So sekarang kita di dalam website di Mimi Fashion. Jadi perkara pertama kita nak buat, kita nak tambah produk. Contohnya kita mulakan dengan produk lah. So kita tekan bagian produk. Produk ni dia akan keluarkan semua jenis produk yang kita ada di dalam website. Okay, seperti contoh sekarang kita ada kilah kaisar ni semua ni kan. Okay, baik. Yang ini kita baru ini adalah produk yang ada lah. Jadi kalau kita nak tambah produk baru, kita tekan add new. Okay, baik. Kemudian kita namakan produk kita. Kalau contohnya macam kita nak letak nama jubah ataupun kita letak blouse, kita letak contohnya blouse 1. Blouse 1. Kemudian lepas letakkan blouse 1, inilah description dia lah. Contohnya kalau kita description kita ni, kita letakkan description 1 dulu. Tak apa, yang ni saya letak, saya akan edit kemudian. Saya akan tunjuk dulu benda-benda basic. Ni kita tak perlu nak ubah apa. Kemudian kita nak letakkan kita nak letakkan harga produk. Dekat produk data ni kita letak, buka kat sini. Contoh regular price dia harga asal RM129, harga promosi kita tak RM69. Okey, baik, dekat sini kita dah ada hargalah. Okey, secondly bila dah buat dekat sini, ini ialah basic dia lah. So kalau macam kita nak tak, kalau contoh produk kita ada SKU dia, produk kita ada stock dia. Kalau contohnya macam blouse ni ada, contohnya ada 100 quantity, letakkan 100 lah. So every time ada pembelian dia akan kurang 100, 99, 98 sampai habis lah. So low back order ni maksudnya kalau produk habis belum order ke tak. So kalau boleh tak payahlah. Low stock threshold ni maksudnya dia akan bagi tahu kat kita lah produk kita ni dah makin sikit. So kalau low ni, kalau kita tak 20 sebagai low, so by time 20 ni dia akan hantar email kat kita lah, nak bagi tahu produk kita ni dah makin sikit. So shipping kita ni bergantung. Kalau kita nak buat macam selalunya ikut kilo lah. Kalau contohnya setiap satu barang kita, maksudnya kalau contohnya setiap, kalau by default setiap 1 kilo kita akan di charge RM8. Jadi kalau kilo seterusnya dia akan charge RM16 lah. Itu by default macam tu lah. Jadi next kita letakkan produk punya gambar. Kita letakkan dekat sini produk image, inilah gambar utama lah. Okay, contohnya saya ambil gambar ini, contohnya gambar ini. Saya set product image. So product gallery lah, kita boleh letak gambar yang banyak-banyak terus. Contohnya macam nak letak gambar ni, letak gambar ni, letak gambar ni, gambar ni, gambar ni, gambar ni, gambar ni, gambar ni. Contohnya kita add to gallery. Kemudian product text ni ialah kita nak letakkan tag untuk gambar ni. Kalau contoh ni kita sebagai blouse muslimah contoh 2020. Dan kategori ni kita kena letakkan, kita kena set awal-awal lah. Kalau contoh ni bagian blouse, kita letak kat bagian blouse lah. Tapi ini untuk blouse for the Safia. So kalau ni ada blouse nama dia tersendiri, letakkan nama dia sendirilah. Kemudian kita kata, kita tekan publish. Okay, once dah publish kan, saya akan tunjuk kenapa, kat mana description ini akan keluar. Kat mana description ini akan keluar. So kita tekan view product. So nampak dekat sini description tak keluar lagi sebab apa, kita tak tulis. So kalau ikutkan, inilah kita punya nama produk. Dekat sini akan keluar, kat sini lah. Nampak blouse satu ni akan keluar dekat sini. So tadi kita tak stock produk kita 100, dia akan keluar dekat sini lah. Jadi harga kita 129, dia jadi 69. So dia punya appearance dia akan keluar seperti ini. Oh, dia tak keluar. Okay, baik. Dia akan keluar kat bahagian bila kita nak audit, kat bahagian view card nanti. Seperti dia keluar kat sini. Contoh macam ni kan. Harga dia RM129 jadi RM69. Okey, baik. Okey, baik. Nampak kan? Jadi next, contohnya okey, kalau kita buat kat sini description, contoh macam description description blouse 1, description banyak contoh warna. Okay, baik, contoh
So kalau kita nak letak decision ni, kita letak update sini lah. So kita after every time dah buat decision, tekan update, kemudian kita tengok product dia, dia akan keluar kat mana. Nampak? So kalau kat bahagian bawah tu, dia akan keluar kat bahagian tepi ni lah. Nampak ni? Contoh warna tu dia akan keluar kat sini. Tapi yang untuk yang kat bahagian atas ke decision block satu ni, dia akan keluar kat bahagian bawah dia ni. Nampak ni? Bahagian bawah ni. Jadi kalau nak letak kat bahagian sini, edit kat bahagian bawah sekali ni, product short description, dia yang bahagian sini dia akan keluar kat bawah sekali. Yang sini nampak dia. Okey, baik. Jadi sekian dari saya, ada Jamaluddin. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh terus ajukan, saya akan bantu nanti. Okey, baik. Assalamualaikum.